Untuk kali ini, kita nak tukar belt. Cara dia macam mana nak tukar belt untuk wood thinner planers ni. Jom, kita start. Jadi first, kita nak buka skru. 1, 2, 3, 4, 5 skru ni kena buka. Lepas tu, cover buka. Okay, jadi kita sudah buka top cover. Jadi sekarang kita buka saja sebelah saja side cover saja. Kedudukan belt di ada di sini sebenarnya. Okey. Jadi kita buka cover sini dulu. Lepas tu cara macam mana nak pasang. Sebelum start tu, standby common ring spanner 24 dan satu screwdriver yang halus ya. Nanti kita akan tunjuk macam mana cara nak tukar. Okey, belt sudah masuk. Jadi sekarang kita nak check kan, pastikan belt kan duduk kat puli sana kan, kedudukan yang betul. Ha, tengok ni tak ngam sini. Jadi kena adjust lagi. Yang besar ni dah okey sana tu. Okey. Jadi sekarang nak adjust sikit pada belt yang atas. Lepas belt sudah masuk ke puli sana, kita double check sekali lagi. Jadi kita pusing. Okey. Pusing. Pastikan belt duduk dalam puli, dalam longkang dia. Okey. Cantik. Selepas tu kita test masuk plug. Power supply masuk. Jadi kita test gunakan kan dua tangan kan. Satu jari kat off, satu jari kat on. Kita test. Jadi sekarang kami nak pasang balik cover-cover. First, pastikan plug, unplug dia, buka untuk keselamatan diri. Sampailah sini untuk kali ini. Dan semasa nak cuba tukar belt ni, pastikan unplug dia, power supply, untuk keselamatan diri. Dan jumpa lagi.